pembukaan dalam rangka kompetisi, dalam rangka perlombaan olahraga boccia. Ya, tadi saya lihat langsung, ternyata semangat sekali ini para pesertanya. Para anak-anak kita, adik-adik kita telah memberikan nama harum Kabupaten Tangerang. Latihannya semangat, pertandingannya pun juga mendapatkan predikat terbaik kita di Banten, ya, di Banten. Nah, bahkan ada warga Kabupaten Tangerang ini juga dari sisi disabilitas ini, ya, ini Pak Cabur Atletik. Kemarin Paralimpik ASEAN ini menjadi juara kedua, perak. Ya, juara pertamanya Vietnam. Jadi alhamdulillah nih, berarti dalam keadaan situasi kondisi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita senantiasa mensyukuri. Dan ada kelebihan-kelebihan khusus. Ada kelebihan-kelebihan yang bisa membawa nama harum bangsa, nama harum provinsi, nama harum juga kabupaten, dan tentunya pasti membawa nama baik keluarganya. Nah, ini membuktikan bahwa dalam situasi kondisi apapun kita harus terus berkiprah, lebih-lebih dalam bidang olahraga yang memang olahraga ini disenangi, digemari oleh masyarakat. Dan tujuan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dengan olahraga kita bisa bersatu. Dengan olahraga kita akan cepat lebih pulih dan kuat, juga akan segera bangkit. Jadi inilah slogan yang harus kita junjung. Mudah-mudahan memberikan kontribusi ke semua pihak dalam olahraga, tentunya dalam hal memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayah Kabupaten Tangerang.